Ini tarawih kilat sudah menjadi tradisi di pondok pesantren Mambaul Hikam, Blitar, Jawa Timur. Jika dihitung, jumlah rakaat sholat tarawih kilat ini sama dengan sholat tarawih pada umumnya, yaitu 23 rakaat termasuk sholat witir. Namun durasi sholat yang biasanya memakan waktu kurang lebih 1 jam menjadi lebih singkat, yaitu 7 menit saja. Apa yang kita lakukan ini tidak lepas dan tidak keluar dari ajaran Islam, tidak keluar dari syariat, tidak mengurangi syarat-syarat dari rukun-rukun dari sholat yang ada. Sholat tarawih kilat ini juga merupakan tradisi pondok pesantren sejak tahun 1907 dan diteruskan hingga saat ini. Sholat kilat di pesantren Mambaul Hikam ini memang hanya dilakukan untuk sholat tarawih dan witir saja, sedangkan sholat wajib dilakukan seperti biasa. Keunikan dan durasi sholat yang cukup singkat inilah yang membuat masjid pondok selalu dipenuhi ratusan anggota jemaah, baik dari para santri maupun warga setempat. Andi Mas Budi, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.